teman-teman di Cikalensa Kamera Story. Siang ini kita kedatangan satu item baru dari Sony. Kita mau unboxing. Oke, ini apa? Sony Alpha One. The latest Sony kamera ya. Kenapa disebut Alpha One? Karena dia adalah kombinasi dari semua spek yang ada hari ini, yaitu high resolution dengan 50 megapiksel. Lalu dia adalah kamera dengan AF speed yang tinggi, 30 frame per second. Kemudian dia dilengkapi juga dengan features untuk animal tracking dan bird eye tracking. Ini yang terbaru dari kamera ini. Lalu dia juga mempunyai spek video yang sangat tinggi sampai 8K. Oke, let's see kamera ini. Jadi ini ada strapnya, buku-bukunya dari Sony, lalu chargernya, kabel-kabel semua ada. Lalu ini kameranya. Nah, ini Alpha One ya, yang pernah pakai Sony A7R Mark IV, A7 R Mark III atau A9 Mark II pasti familiar dengan desain ini. Nah, ini secara gripping dia kurang lebih sama dengan A7R IV. Dalam gripnya ada tambahan di sini yang mirip dengan seri A9 Mark II maupun Mark I ya. Dia ada untuk kontrol autofocus, lalu untuk bracketing, untuk burst-nya, FPS-nya, dia ada di sini semua. Oke. Jadi apa yang istimewa dari kamera ini? Satu, resolusinya tinggi. Kedua, speed-nya kencang. Yang ketiga, videonya juga spek yang terakhir. The latest 8K. Otomatis kita bisa ya shoot pakai 4K-nya ya. Nah, kamera Alpha One ini sudah dirilis di Indonesia dengan harga Rp91.99 untuk body only. Yang tertarik dengan kamera ini bisa hubungi Cikalensa ya untuk pre-order. Oke, ini Alpha One. Lalu ada satu lagi yang menarik yang kita terima hari ini, yaitu ini semua barang demo ya dari Sony Indonesia. Ini adalah lensa yang terbaru dari Sony Indonesia, yaitu 50F1.2G Master. Wow, lensanya menarik, tidak terlalu berat. Tadi aku ada cek beratnya sekitar 770 gram. Diafragma terbesarnya 1.2 ya. Lalu apalagi? Ringnya 72. Dan secara size-nya dia moles sama dengan 50F1.4-nya yang di Stagon ya. Jadi lensa ini dikombain dengan body ini betul-betul sangat menarik. Oke, teman-teman yang tertarik dengan 50GM bisa kontak juga dengan Cikalensa Kamera. Harga retailnya itu Rp30.999 kamera lensa ini ya. Pre-ordernya udah dibuka sama Sony, tapi kalau tidak salah pertanggal 6 April itu PO-nya udah di close. Oke, but anyway, kontak Cikalensa Kamera untuk ketersediaan barang-barang ini. Thank you teman-teman yang sudah lihat YouTube Cikalensa Kamera Story. Stay tune, bye.